teman-teman. Abrasi makanya saya penasaran sama yang di depan. Ini abrasinya seperti ini. Tapi kemarin yang sana sudah sangat parah sekali sampai ya air laut sudah naik di atas. Dan dibuatkan semacam cincin begitu. Cincin itu kemudian disusun dan dicor di sini tanah. Tuh, sekarang kita penasaran sama yang nah kayak gini. Nah, harusnya tidak boleh ambil pasir di situ yang dekat kampung ya. Aduh parah, ini lagi musim ombak. Ini kayak gini, ini kan bekas talitnya. Jembatan depan itu yang kemarin abrasi lebih parah. Dan itu kemarin cincinnya yang dibutuhkan banyak sekali. Saya ingin lihat posisinya seperti apa ya. Ya, posisi mereka menyusun itu. Menyusun apa? Nah ini ya, mereka lagi membersihkan ya, sisa proyek kemarin. Ya, di sini ya. Oke, tadi. Tadi kita matahari di belakang kita, sekarang matahari di depan kita. Air laut lagi surut dan ini kemarin di daerah ini sudah diambil oleh air laut ini sampai sebelah sini ya. Terus kemarin sudah dibuatkan cincin, susun cincin di sini. Saya enggak tahu, mungkin di dalam ini ya. Mungkin di dalam ini mungkin. Tidak ada. Tapi yang jelas ini kemarin sudah abrasi ini. Dipasangkan cincin, kemudian cincin itu disusun di sisi tanah kembali. Kita di sisi tanah ditimbun dan disemen seperti ini. Nih, supaya menghindari jangan sampai ada abrasi. Oh, sana di sana ya. Ada di sana, sebentar kita lihat. Sampai sepeda seperti ini teman-teman. Jadi ini kemarin sebelah sini ini sudah parah sekali ya. Ini kalau air laut naik ini masih bekasnya nih, ombak masih mukul sampai di sini. Mukul sampai di sini, semua sepanjang ini kemarin sudah habis. Ini sudah hampir terlepas ini, jadi ini sudah ini tergantung kemarin. Bahkan di sebelah sana itu dibikin baru. Ini sini dibuatkan cincin seperti ini. Ini disusun sampai sana, sepanjang sana. Nah, lihat cincin. Kemudian ditutup, jadi dibikin lapis, berapa lapis gitu. Banyak sekali cincin yang dibutuhkan sampai di sana. Sampai di sebelah sana itu. Bahkan di sana itu ada talit baru dibuat. Di paling ujung itu ada talit. Talit yang baru dibuat. Jadi di sini arusnya kencang sekali, teman-teman. Tanjung ini ujung tanjung ini. Kencang sekali arusnya. Terus yang paling saya sesalkan adalah ini jalan sebenarnya dijaga seperti ini lebih baik daripada kita membongkar baru atau membeli lahan baru untuk kemudian masyarakat sini harus menjaga orang jangan ambil pasir sembarangan, termasuk mereka sendiri kalau bisa ya, mungkin dijagalah jangan sampai pasir ditambang lagi. Kalau ditambang lagi pasir di sini-sini, apalagi orang yang tidak diketahui, orang luar dari luar datang ke sini, sangat disayangkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dijaga karena ini demi kebaikan semua orang. Ini dulu mungkin pernah dibuatkan juga ini pemecah ombak nih. Kalau bukan pemecah ombak, memang awal jalan ini dulu di sini. Ini dulu di sini. Ini ada bekas talit pertama ini. Talit pertama itu sudah tenggelam tuh. Tuh. Kalau nggak salah ini. Dulu jalan ini kan ya, dari sana lurus gini. Masuk ke sana. Nah, kemudian ini digeser, pindah sedikit ke bagian atas ini. Karena di bagian di atas ini ada rawa ini. Rawa. Kita lihat nih, pohon-pohon sagu ini. Bukan sagu ini pak. Menunjukkan bahwa itu daerah rawa. Dan itu pasti membuat jalan ini timbun lagi, timbun dulu kan di daerah rawa ya. Nah, disayangkan kalau misalnya pasirnya diambil. Ya. Jadi teman-teman, mari kita kampanyekan untuk tidak merusak alam kita demi masa depan anak cucu kita ke depan. Kita hari ini masih menikmati, tapi kita tidak tahu anak cucu kita ke depan seperti apa. Oke, lanjut. Itu memukul seperti itu ya. Lihat, lihat, lihat. Tuh, tuh, tuh. Itu di cincin itu. Nah, lihat. Ombak datang. Mukul ke dinding itu. Tuh, tuh, tuh. Bisa dilihat ya. Itu tadi yang ombak kecil. Yang lebih besar lagi ada. Tuh, tuh, tuh. Jadi dia memukul hantam itu. Yang baru dibuat itu. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi dia berfungsi untuk menahan ombak. Tapi ini saat ini air turun. Tapi kalau air naik, ya dia sampai di atas. Air naik sampai di atas sini.
pembatas ini, jalan ini. Kalau waktu air lagi naik, ini sekarang lagi surut. Jadi masih memukul di situ. Cincin itu modelnya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Jadi kemarin di awal-awal di sini banyak sekali cincin yang dibuat. Ya, cincin seperti ini. Sekarang mereka lagi mengerjakan di bagian antara Haro dan Tanjung. Situ juga ada yang sudah abrasi dan dibuat seperti ini. Dan ini mari kita hargai apa yang dibuat oleh pemerintah ini. Ini demi kebaikan kita semua. Jadi baiknya jangan ambil pasir ya di pantai, maaf. Nah, oke. Ya, 30 menit perjalanan dari rumah. Akhirnya tiba di Ruta. Ini di Pantai Ruta. Tapi di sebelah kolam yang kemarin kita review ya. Tapi saya sempat singgah tadi di sana di Amrua tadi itu ada apa namanya itu perbaikan talit. Ya, perbaikan talit itu sangat mengulik hati kita ya, karena memang kita sering lewat daerah itu dulu kemarin-kemarin awal-awal itu kalau sudah musim ombak, musim seperti sekarang, musim timur lagi. Musim barat ya, bulan Desember lah kiranya. Atau Juli itu biasa ombak naik dan memukul menghantam talit yang ada di sana. Dan tadi itu sudah di video sebelumnya tadi sudah saya tunjukin bahwa sudah diperbaiki dan harus dijaga ya. Sangat disayangkan kalau tidak dijaga, teman-teman. Jadi mari kita jaga, itu demi kebaikan kita juga untuk anak cucu kita ke depan. Tapi yang paling bagus lagi adalah sepanjang perjalanan tadi, saya baru sadar tiba di sini ya. Oh ya, mudah-mudahan kita balik kita bisa ambil gambar. Itu ibu-ibu itu lagi rame duduk di pinggir jalan. Itu bukan sedang ngerumpi. Tapi mereka itu duduk sedang menjemur cengkeh. Ternyata di Ruta sini sekarang lagi musim panen cengkeh. Jadi mulai cengkeh-cengkeh dijemur di pinggir jalan. Dan itu pernah mungkin di video-video saya sebelumnya setahun lalu ya. Kalau bukan setahun lalu, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu atau setahun lalu. Kita jalan ke daerah Tehoru sama si Putih itu. Ya, itu betul-betul 2 tahun lalu kan ya. 2 tahun lalu. Karena itu rencana kita mau ke permandian air Ninifala. Tapi ternyata tutup karena pandemi. Sepanjang jalan itu kita jalan itu hanya sebesar pas-pas mobil lewat aja, kiri kanannya itu sudah diisi dengan cengkeh yang dijemur. Nah itu juga di bulan Desember ya, baru saya sadar sekarang. Ya di bulan Desember ya. Jadi ternyata di daerah sini di Seram ini, khususnya di Seram Selatan ini, atau daerah Pulau Seram, itu bulan Desember baru panen cengkeh ya. Sedangkan kalau di Seram bagian barat itu mulai dari Agustus panen. Agustus sampai September kalau salah, sama dengan di tempat saya di kampung saya di Taliabo itu juga mulai dari ya dari Agustus, Juni, Juli seterusnya itu sudah panen. Sampai Desember juga sih sebenarnya. Sama. Oke, seperti itu informasi hari ini. Ini di seputaran Pantai Ruta. Sekarang tidak berombak. Kalau misalnya hari ini mau ada rencana rekreasi di pantai, ini kayaknya masih bisa ini recommended. Tidak terlalu berombak seperti kemarin-kemarin yang kita datang ke sini. Ya, silakan yang mau ingin piknik bersama keluarga karena besok kita kerja lagi. Mbak keluarga kalian ke pantai di Ruta dan seterusnya. Oke, saatnya kita balik pulang. Pulang dan ambil my family untuk jalan-jalan ke pantai karena hari ini libur kita berakhir, besok kita kerja lagi, jadi bawa keluarga. Ini hari ini hari keluarga teman-teman. Jadi ya, saya balik lagi ke Mas Hui dengan bersepeda seperti ini sendirian. 30 menit tadi, ini jaraknya hanya 13 kilo sebenarnya ini. Kalau kita lihat di ukuran di pinggir jalan, tapi saya tidak tahu ukurnya dari mana. Kalau dari rumah saya mungkin bisa 20 kilo ini. Kalau dari rumah saya ini kayaknya 20 kilo lah Ruta ini. Tapi kalau tadi yang saya lihat tulisan di pinggir jalan cuma 13 kilo. Tapi di sebelah sana sih belum masuk Ruta. Di antara Ruta sama Amrua itu. Ya, ada tulisannya 13 kilo, Mas Hui. Seperti itu. Tapi kalau dari rumah saya mungkin bisa 20 kiloan gitu. Kalau misalnya mereka ukur dari batas kota. Oke, balik. Dua perbedaan yang mendasar dari perjalanan bersepeda hari ini dan kemarin. Kemarin kita ke utara
arah utara ya. Hari ini kita ke arah selatan. Dan setiap kita balik ke Masohi, ini lucu juga ini. Setelah matahari di belakang kita, kita membelakangi matahari. Itu artinya matahari, bukan matahari, maksudnya kota Masohi itu ada di ujung atau semacam tanjung ya. Tanjung dari pulau, salah satu tanjung di Pulau Seram. Sehingga kalau kita ke utara, kita jalannya ke timur dulu, menghadap timur. Ke selatan juga sama, menghadap ke timur. Ketika kembali ke Masohi, kalau masih jam pagi, pasti kita akan belakangi matahari. Itu yang unik ya. Dua hal yang unik dan hal yang sama yang kita alami. Oke, yang kita tidak pernah sadari. Berarti itu. Ya, balik di seputaran Bandara Mahai. Sekarang jam 9. Ternyata tadi kita terlalu lama di rute ya. Kita istirahatnya 1 jam. Bukan 1 jam, setengah jam. 1 jam ya, hampir 1 jam. Depan Brimob masjidnya. Sehingga dan setelah. Iya. Keren. Sejuk, aduh. Ternyata kalau serius dari rute itu ke Kota Masohi sampai di tulisan selamat datang itu, dari rute tadi itu 20 menit bisa, teman-teman. Kalau tidak sibuk vlog. Tadi saya sengaja memang mencobanya dengan kecepatan 25 aja ya. 25 km/jam. Itu 20 menit sampai di Kota Masohi. Ya, tadi di Amahai tadi saya sudah tutup video karena ingin fokus tadi. Tapi mau tidak mau saya harus sampaikan ini karena saya mencoba tadi. Berapa menit sampai di sini dari rute. Padahal tadi sempat vlog juga di sana. Ya, 20 menit. Kalau yang teman-teman yang lebih laju lagi bisa 15 menit sebenarnya. Kalau kecepatan 30-40. Oke, 27 menit dari rute sampai di rumah. Oke. Tapi hari ini cuaca rute pantainya bagus, teman-teman, kalau yang mau ingin mandi. Tapi ya video ini kan ditayangnya setelah ini kan. Tapi tadi di Facebook sudah tulis, sudah ambil gambar kecil untuk dikirim Facebook teman-teman yang recommended. Dan ketemu sama tetangga tadi. Mereka sudah duluan nih, mobilnya udah kosong. Udah jalan duluan mereka ke pantai. Oke, nanti kita susul. Tapi kita ke pantai yang bisa recommended untuk mandi. Karena capek beberapa hari ada olahraga segala macam selama rangka hap. Oke, sampai jumpa lagi. Amatol. Olahraga boleh, jangan lupa bawa nutrisi. Ini nutrisi dari Herbalife, namanya energi untuk kekuatan kita. Jadi kita aktivitas kita tidak terasa capek. Ada manis-manisnya karena saya campur sama alu. Alu itu kalau bahasa kita bisa biasanya kita bilang pembersih saluran atau sampo pencernaan. Oke, hari sekarang sudah jam 8 lewat 20 menit. Kita lama tadi ya nongkrong di sana tadi waktu lihat pemandangan itu.